Anjing bawa kambing, Mas. Mas, tunggu aku, Mas. Mas, tunggu aku, Mas. Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Fitri sedang jalan-jalan di Curug Silawu, Kulon Progo. Yuk ikutin terus videonya dan ikuti perjalanan Fitri. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Di sini suara alamnya masih kerasa, suara airnya juga terdengar. Ada suara kayak sejenis serangga, kayak garingpu, jangkrik gitu kedengaran. Sebenarnya Fitri nggak sendiri di sini, tapi sama Mas Adi. Tapi lagi nungguin dia. Ternyata HP-nya tadi ketinggalan di dashboard motor, jadi dia harus balik. Dan kalau kawan-kawan lihat, ini jalannya itu dari paving. Jadi karena ini musim hujan, jadi agak licin banget. Lah, ini trek jalannya seperti ini. Sebenarnya ini kalau misalnya nggak lagi musim hujan, kita bisa naik motor sampai ke atas. Tapi karena medannya licin, jadi lebih baik motornya diparkirin di bawah dan kita jalan kaki saja untuk menuju ke Curug Silawu-nya. Ini hati-hati ya kawan, licin banget soalnya. Masya Allah, pemandangannya bagus sekali ya. Ini tuh curugnya diapit oleh perbukitan menoreh, dan itu bukitnya seperti bukit-bukit batu yang ada di Gunung Api Purba. Tapi dia lebih hijau di sini daripada di daerah sana. Dan di sini kebanyakan ditumbuhi pepohonan seperti pohon jati, pohon durian, pohon kopi, dan pohon kelapa juga ada di sini. Kata warga sekitar, curug ini sudah mulai dipugar sekitar 5 tahunan yang lalu. Namun belum cukup diketahui sama masyarakat ya. Mungkin hanya tahu, tapi untuk datang agak masih jarang peminat. Itu sudah terlihat curugnya ya dari bawah. Itu ternyata tinggi banget ya kawan. Yuk kita lanjut perjalanan lagi menuju ke arah atas. Di sini juga ternyata banyak pohon ketela ya, daunnya cenderung gede-gede nih daripada yang ditanam di daerah bawah. Ini jalannya, Masya Allah, licin dan berlumut. Suara gemericik airnya sudah terdengar dari sini. Oh ya, ini kelihatannya sepi karena hari ini Fitri datang di hari kerja, bukan di weekend. Jadi jarang ada pengunjung yang datang ke sini. Di mana-mana itu memang kalau misalnya tempat wisata, antara hari Senin sampai hari Kamis itu memang jarang pengunjung. Lah itu tapi yang Fitri cari malahan, karena kita bebas untuk menikmati destinasi wisata tersebut. Thank you.
bisa lihat kan kita hampir sampai di Curug Silowuk di sana. Masya Allah, itu arusnya deras banget dan sepertinya debit airnya juga lumayan agak tinggi ya. Yuk kita buru-buruan ke sana. Udah gak sabar banget nih. Kayaknya kita bisa nyemplung ke sana deh. Tapi hati-hati ya, jangan karena terlalu bersemangat bisa kepleset di sini. Jangan nginjak jalan yang pas berlumut dan di pavingnya agak gelap warnanya. Masya Allah, bagus banget. Ini sepertinya memang cuma kami berdua deh yang datang ke sini hari ini. Alhamdulillah ada tangga juga akhirnya di sini, jadi nggak begitu licin. Ayo, mana nih curugnya? Yang ini bukan? Hei, salah, yang benar curugnya yang ini. Jadi di sini memang ada banyak curug, tapi curug yang utama itu Curug Silowuk. Ini tingginya sekitar 20 meteran. Ayo kita jalan lagi ke sana. Masya Allah, bagus banget. Cukup menguras tenaga dan mengembang kempiskan pernafasan. Di sini ternyata banyak tanaman yang ini ya kawan, namanya apa ya? Ini kan tanaman ini banyak banget dijual. Jadi keindahannya tambah hutannya, jadi nggak cuma warna hijau kuning, tapi juga ada warna merah keunguan. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Kita udah sampai di air terjun Silowuk. Lihat belakangnya Fitri kawan-kawan. Masya Allah. Wah. Sekarang kita turun ke bawah buat main air ya ke sana. Yuk, kita langsung ke sana kawan-kawan. Bismillah, tetap hati-hati ya kawan. Ini turunannya benar-benar tajam banget. Jadi pegangan sama batu-batu. Kita sudah di bawah dan waktunya kita main air. Yuk kita ke sana.
kasih kawan karena sudah menonton video Fitri sampai selesai. Dan Fitri mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.